pasti kita ada koneksi, pasti kayak sinyal handphone. Kalau nggak ada koneksi, pasti kayak itu berapa. Pernah nggak kita ini sama Tuhan juga sama? Kehilangan sinyal nih. Bukan lagi 4G, bukan 5G. Tapi ini kita juga perlu sinyal tuh gak mungkin terputus kalau kita sadar bahwa ada salib Tuhan yang menebus dosa kita, yang disediakan untuk kita. Yesus mati buat saya dan Anda, buat kita semua. Mau tua muda, kaya miskin, dari suku apapun, Yesus mati buat kita semua. Jadi kita tahu, kalau ada yang kita tahu, kita sadar ada satu pribadi yang menebus dosa kita. Kita tahu hubungan kita dengan Tuhan seharusnya tidak ada kendala. Ada amin. Jadi kita itu tahu, kita ke gereja itu bukan hanya aktivitas mingguan atau rohani, atau aktivitas rohani, agamawi, Kristen cuma tak. Ada sebuah hubungan yang kita jalin bersama dengan Bapa. Ada hubungan, sebuah hubungan yang kita jalin bersama dengan Bapa, dan kita berkata, Tuhan Yesus, ya Abba, ya Bapa. Ya Abba, ya Bapa, kayak kita panggil Tuhan itu kayak gini loh. Kalau kami gitu ya, saya di keluarga, kami punya panggilan lucu-lucu. Gitu ya. Saya panggil anak saya yang kedua itu namanya Joshua Lemuel Wicaksono. Anak saya yang kedua, panggilan saya kami, saya panggil dia Mumu. Lucu kan? Mumu. Kalau Anda panggil dia Mumu, dia tidak Katolik. Tapi kalau saya panggil dia Mumu, dia hey daddy. Anak yang kedua saya itu lucu sekali. Pertama saya panggilannya Lala, Graciela Juli Wicaksono. Ya, kalau kita panggil-panggil itu, kalau mami itu panggil apa? Karena mami namanya Lina, kita panggil Lili aja. Lili gitu. Tapi jarang, pasti Moi, Mam, pasti gitu. Tapi lucu, saya mau kasih tahu bahwa apa ya Bapak, apa Bapak itu kayak Mama.
perché pernah kita merasakan kesepian dalam hidup ini. Don't feel lonely. Jangan merasa sepi, rasa aduh sepi banget ya. Oh yang ini, yang ini, yang ini. Jangan merasa kesepian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Baru kemarin malam saya ngobrol-ngobrol sama seorang leaders. Leaders di family kita ketemu ngobrol. Saya berkata demikian. Tahukah posisi yang paling sepi adalah posisi di pemimpin. Yes. Thank you.
bagian apa namanya? Padahal only. Kalau ada gitu ya, bantuin ya. Kalau ada cikil yang begitu atau kursa begitu, bilang gini, kakak sudah sampai, gitu. Sudah, ya. Ini sudah agak kesulitan. Love you, kak. Bapaknya dia berkata, Allah ini memang sempat tadi sepi banget. Yes. Dan dalam sepian ini, dia gak mati, dia menyerahkan nyawanya. Itu fungsinya. Mau punya hubungan yang mulia dengan Bapak, kau bisa. Kosong. Dengarkan ini. Yesus mati buat kita supaya dia bisa masuk ke dalam hati dan hati. Aku kosong di dalam hati, Tuhan mau masuk di sana. Izinkan Tuhan masuk. Berbahagialah barang siapa dari itu. Kita gak bisa hidup sendiri. Mungkin kekecewaan ada banyak di dalam hati ini. Mungkin kekecewaan begitu, kayak rasanya mau begini sudah. Gak bisa ngomong itu sama orang.
3:30 yang saya dapat bisa katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik, 1:23. Tapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sekali lagi, 1:23. Tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan di sini bahwa Yesus itu telah membenarkan kita, dia menguduskan kita, dan dia menebus kita. Yesus itu membenarkan kita tanpa dia yang dibenarkan adalah diri kita. Kita dibenarkan sehingga kita bisa masuk dan punya hubungan lagi dengan Bapa kita di surga. Kematian Yesus itu, makanya saya bilang ini adalah, kalau kita merasa sepi, ingat Abba ya Bapa, dengar Abba, jalan Yesus Kristus. Tuhan itu membenarkan kita sehingga hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Tidak ada Allah yang berkata demikian. Tidak ada jalan ke sana kecuali Anda, kecuali manusia itu lewat. Tidak ada jalan menuju Bapa kalau bukan melalui Yesus. Tidak ada hanya melalui Yesus ada jalan ke sana. Hubungannya dipulihkan. Sadari ketika salib itu membenarkan kita, artinya kita ini dibenarkan sama Tuhan. Dosa itu selalu menimbulkan, pemberontakan itu selalu menimbulkan tiga hal dosa. Yang pertama, yang kedua itu adalah terpisah dari Allah. Selalu setiapnya begitu, tidak mau dengar Tuhan, setelah itu lakukan dosa. Setelah itu terpisah dari Allah. Setelah itu yang terakhir adalah iniquity. Hatinya keras, sengaja berbuat dosa. Hatinya sudah ketuhan-tuhanan lagi. Makanya Tuhan itu kepada kita selalu berkata demikian, kepadamu kuberikan hati yang baru, hati yang taat. Taat, makanya kalau udah buat berikan aku hati yang taat, kenapa? Karena kalau gak taat, ketika taat suara Tuhan, lama-lama akhirnya gak taat, ini suruh doa, gak mau, suruh ini, gak mau, suruh ini, nanti dulu, tunda lagi, lama-lama, mundur, dosa muncul di situ, dosa itu gak tiba-tiba langsung muncul berbuat dosa. Dosa itu munculnya karena apa? Karena kita tiba-tiba belum tangan, gak mau taat tadi. Lama-lama kedua munculnya langsung dosa muncul. Udah dosa muncul, rasanya aduh, aku berdosa.
sih ya enggak? Sengaja menyindir, enggak. Ayo, tapi poinnya di mana sih? Kalau kita ini mulai hatinya ketat, langsung buru-buru kau masih di stage awal. Tuhan ngomong apa? Langsung muter haluan dan lakukan. Kalau berikutnya lagi di sisi ini sudah enggak taat, udah mulai di sisi berdosa, ayo bertobatlah. Kita punya Allah yang setia dan adil, salibnya itu ngomong menebus segala pemberontakan, segala dosa kita balik cepat. Dan kalau kau sampai keras hati hari ini, kau hatimu terlalu keras, anda tidak peduli orang ngomong apa, ini jadi itu saya kasih tahu hari ini, kasihnya jauh lebih besar. Anda kembali pulang hari ini. Kalau anda ada di tempat ini, Yesus ingin anda kembali lagi. Kasihnya jauh lebih besar. Jangan ada siapain. Memang hidup begini. Ini is my life. Ini is my life. Jadi gitu. Who cares? I don't care. Anda sedang menebalkan hatimu untuk anda jalan dengan kebenaranmu sendiri, bukan dengan kebenaran Allah. Tapi di akhir zaman, orang itu berjalan dengan kebenarannya sendiri, bukan dengan kebenaran Allah. Saya kasih tarik garis lurus. Siapa bilang karismatik gak klotok di dalam firman? Siapa bilang karismatik cuma ngerong-ngerong aja? Sengaja begitu nanti hati anda semakin menepuk tebal dan lebal-lebal, akhirnya hilang deh. Koneksi lama-lama sih. Perhatikan ini. Semua saya mau bawa. Okay. Ini. Jadi orang-orang yang kebenaran Tuhan bukan dengan kebenaran anda sendiri, tapi dengan kebenaran yang Tuhan kasih. Kalau kita lakukan sesuatu, ayo kita takut ketika ini.
menyelesaikan hubungannya dengan Tuhan. Dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia. Dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari dunia bukan hanya cuma dipisahkan saja, tapi dipisahkan untuk suatu maksud khusus, tujuan ilahi. Makanya saya yakin, yakin-yakinnya orang yang cinta Tuhan, hatinya rindu melayani Tuhan. Amin. Orang yang cinta Tuhan pasti hatinya rindu melayani Tuhan. Siapapun kita, dan apapun pelayanannya, dimanapun pelayanannya, semuanya kalau kita cinta Tuhan, gak pernah pilih-pilih. Mau makan di resto bintang 5 lah karena cintanya senang pasti, tapi kalau mau ngemper di kaki 5 pun tetap dijalani karena cinta. Betul atau betul? Atas nama cinta. Tapi ini cintanya sama Tuhan soalnya. Kalau ada orang berkata, pelayanan kan harus di gereja, betul. Tapi jangan didiskreditkan. Jangan didiskreditkan. Kalau pelayanan harus di luar gereja, nah terus kamu semua punya pemikiran gitu. Gereja siapa yang melayani? Kalau hatimu melayani, mau di luar, mau di dalam gereja, mau di luar gereja, enggak apa-apa melayani lah. Kenapa di kota-kota kan? Kok sempit sekali pelayanan hari ini? Kan sudah banyak orang di gereja melayani. Apa-apa maksud Tuhan? Bukankah setiap kali kita ngerti baca firman, ayo, ini loh, pekerjaannya sedikit, mintalah kepada empunya, tuayan itu bekerja, ladang sudah menguning, siap untuk dituai, tapi mana pekerjanya? Kita merasakan itu. Saya bilang begini bukan karena kita perlu pekerja atau volunteer. No. Saya mau kembalikan ke dalam fondasi hati yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi, engkau gak akan tahan diri. Engkau akan melayani dia. Amin. Gak pernah pun beda pelayanan itu rasanya. Aduh, ayo menerima. Tuhan lupa sama aku ya. Kau udah mau pelayanan aku rasanya. Apa ini? Biasanya hidup ini sepi-sepi aja. Jangan berpilih-pilih pelayanan kita dikuduskan untuk
bangsa sebelas ayat 25. Waktu ketemu ini, kita ingin banget diberkati. Semua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang memberi berkat, siapa banyak, bukan siapa, siapa memberi berkat, siapa banyak memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Waktu kita melayani, kita gak pernah capek. Kita gak pernah capek. Gak pernah capek itu ya, masuk ke sini kita. Kita dikuduskan untuk kita dipakai Tuhan. Kalau kita ingat salib, kita masih ngomong enggak mau pelayanan. Oh my goodness, no. Barang siapa? Nanti kamu jalan 1 mil, kamu jalan sama dia 2 mil. Kalau ada orang minta baju, berikan jubahmu. Rumor. Bukan itu aja itu kalau ngomong terlalu, tapi kalau lihat dia mengasih apapun diberi. Punya mentalitas Kristen kecilan.
setengah hati buat Tuhan. Jangan lagi Tuhan kadang begini, kadang begitu, kadang begitu. Kita tak bisa lepas. Kalau lepas bukan dari kekuatan sendiri, lepas itu lari kepada Tuhan. Kalau kita mau lepas dari belenggu dosa, kita tak ngapa-ngapain, tak sebagai ketua cari Tuhan, tak melayani Tuhan, kita tak mau doa, semuanya akhirnya kembali lagi ke syarat lagi pasti. Natur kita ini, natur kita ini daging. Daging itu selalu carinya kenyamanan dan kenikmatan. Sudah nature-nya itu sudah begitu. Kalau kita berhenti berdosa, makanya stop. Jangan berbuat dosa lagi. Itu bukan cuma hanya berhenti berbuat dosa. Bertobatlah artinya balik sudah. Dari yang berbuat dosa, bukan hanya berhenti berbuat dosa. Kalau kita mau lepas dari belenggu, iblis sudah dilepaskan, sudah dipatahkan belenggunya. Tinggal kita hari ini keluar ke sana. Kalau enggak, kita di situ. Ya sudah. Iblis mendram lagi, kita memberikan diri kita untuk tinggal aku lagi. Saya bongkar tipu muslihat iblis hari ini supaya Anda paham hari ini bahwa kuasa salibnya itu sempurna. Kuasa salibnya itu sempurna, bukan cuma hanya bapak sampai itu sudah di dalam nama Yesus sudah. Thank you.